Bunda mengalami bengkak kaki saat hamil. Terus apakah berbahaya? Yuk, mari sini kita bahas. Selamat datang di kelas Ibu Hamil. Sebelumnya jangan lupa untuk klik like dan subscribe-nya ya. Oke, kaki bengkak saat hamil umumnya terjadi pada trimester kedua dan ketiga kehamilan. Pembengkakan pada kaki saat hamil disebabkan oleh pertama nih, peningkatan produksi darah dan cairan dalam tubuh hingga 50% untuk memenuhi kebutuhan janin bunda. Kedua, pembesaran rahim yang menekan pembuluh darah di rongga panggul. Ini ada beberapa tips yang dapat bunda lakukan untuk mengurangi bengkak saat hamil. Pertama, kurangi waktu berdiri atau duduk terlalu lama. Kedua, tinggikan posisi kaki saat duduk ataupun berbaring. Kemudian kenakan sepatu yang nyaman, olahraga ringan seperti berjalan kaki, dan minum banyak air putih minimal 2 liter ya. Terus bunda bisa kurangi asupan garam maupun kafein. Buat bunda yang mengalami bengkak kaki pada saat hamil dan tidak disertai dengan nyeri merupakan hal yang normal. Tetapi yang kalau bengkak yang terjadi bukan hanya di kaki, seperti di muka, tangan, sakit kepala yang hebat, yuk segera merapat ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan yang lebih lanjut.